gitu. Oke, ntar ya aja, pause, yang ini ya beda sekali. Nah, kalau dicintain aku udah, ini udah aktif ya pluginnya. Ceknya di mana aktifnya ya, kumpulin ini ya, in properties. Nah, ini ada source engine export, MD yang tadi. Nah, kalau ini buat JS source, JS itu source. Nanti buat test plusnya itu. Oke, okay. Siap. Sekarang kita klik under dulu. Lihat yang mau kita. Kita buka folder MB, kemudian key points. Bar, setup game, mencari yang JS16. Nah, ini kita harus diatur dulu ya. Ini apa namanya? Taruh CSBB-nya di mana? Kayak kan di sini ya. Kita main kan ada lip list game. Kita cari lip list game di mana? Test right game. Kemudian ini studio compiler nih. Compiler tuh buat yang tadi yang ngepack itu loh. Kalau di edit ada tuh JPEG. Taruh mana? kali ini saya mau hack senjata AUG jadi MSBS ya. Oke, ini filenya udah ada, ini formatnya OBJ. OBJ itu format yang universal di dunia 3D objek. Oke, ini ada teksturnya. Teksturnya, oh iya, lagi ya. Download yang namanya paint.net ya. Paint.net. Ini untuk paint.net itu, ini untuk buka tekstur ya. Yang sampai-sampai misalnya mau dicoret-coret. Ada di video sebelumnya, cara
apa, bikin mixture. Ini downloadnya di sini. Bikinnya yang offline aja ya, atau yang online juga. Karena bikin offline karena installernya suka saya simpen gitu. Kalau online kan kita nggak simpen installernya. Pasang internet. Nah, ya, don't. Eh, sorry. Versi update. Oh ini yang open store ini. Saya kasih linknya langsung segini aja. Paketnya yang ini aja install. 86 itu yang komputernya 32 bit, kalau yang 64 64. Buat ke tekstur. Nanti ini bahan-bahan juga saya kirim. Format DDS. Jadi untuk jadi, oh ya, untuk DS16 ini kan susahnya kan 1024 DS16 itu untuk di versi MDL itu nggak bisa ya, harus 512 minimal 512. Ini cek dulu 512 formatnya BMP gitu ya, aja. Jadi kalau mau ditambahin tekstur eksternal yang bukan di MDL nanti terpisah itu tidak lebih dari 1024. Ini hanya untuk yang di MDL nya buka. Kalau ini outnya tadi file import ya, yeah, source engine ya. Kalau tadi plugin ada ke install ini nongol ini ya, source engine. Kalau belum ada berarti belum install. Jadi saya naruhnya di compiler. Jadi kita ambil ya. Ambil dua aja bisa ya importnya. Kalau di MMF ini seingat saya nggak bisa ya, banyak-banyak. Cuma pun bisa langsung sekaligus. Boom, ini outnya sudah importnya. Dan dulu di fire aja ya. Kita buat fire bareng apa ya, yes. Nah kita klik ini ya, kita import ini tapi versi obj ya. Sekarang kita mau import senjata ms. Ini ada recent folder yang saya pernah dibuka, klik aja ya. Kita tekan naranya di sini ya, di nah oh ya, untuk import yang bisa import banyak itu format SMB doang ya, atau format OBJ dia harus, tahu kenapa
ya kita ikutin aja dulu lah ya. Bener? Jalannya nggak ada ya? Nggak ada. Iya. Nah, ini kan mas kecil jatuhnya dan di posisinya harus ini apa? Digeser dulu. Oh ya, ini untuk scrolling itu yang sekolah ini biasa ya. Kalau mau di komputer gini, itu pakai scroll kalau yang ada di tengah mouse itu, kalau ditekan diputer-puter aja. Nah, kalau mau geser kayak gini, itu caranya tekan shift keyboard scroll. Nah, kalau geser-geser gini ya, ini untuk navigasi di Blender ya. Ini klik scroll doang, tekan scrollnya kalau gini. Shift kontrolnya di tekan shift, pokoknya ditekan gitu. Nah ini bisa blok ya.